Salam satu laras untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai perburuan macan tutul yang banyak dilakukan oleh para turis di Afrika, di mana perburuan macan tutul biasanya diselenggarakan oleh biro khusus yang telah disahkan oleh pemerintah setempat dengan regulasi yang sangat ketat dikarenakan populasi macan tutul yang terbatas. Seekor macan tutul ini dihargai sangat mahal untuk sekali perburuan hewan yang cukup langka ini di wilayah negara Afrika, khususnya Afrika bagian selatan. Hanya orang-orang kaya dan kaum elit yang mampu untuk membayar trofi macan tutul dengan harga yang sangat fantastis. Biaya yang harus dikeluarkan untuk perburuan trofi macan tutul ini sekitar 350 juta hingga 500 juta. Perburuan ini biasanya dilakukan selama 14 hari, dikarenakan medan yang sangat luas dan target yang susah dicari. Macan tutul merupakan salah satu hewan paling sulit untuk ditemukan dan diburu dari beberapa kelompok karnivora yang menguasai padang savana di Afrika. Hewan lain yang cukup sulit untuk diburu adalah singa Afrika, badak, gajah, dan kerbau. Kesulitan di sini mengarah pada tingkat keamanan, ancaman, dan lokasi perburuan. Tingkat keamanan di sini adalah jarak tembak antara target macan tutul dengan si penembak. Karena apabila penembak terlalu dekat dengan macan tutul, predator yang satu ini bisa saja menyergap para tim penembak yang terdiri dari pemandu wisata, kameramen, pekerja lain yang membawa alat-alat dan bahan untuk persediaan ketika di perjalanan. Jarak ideal menembak macan tutul adalah 50 meter hingga 80 meter. Penentuan jarak bukan saja hanya untuk keamanan, tetapi juga tingkat akurasi tembakan yang efektif dalam membidik titik vital target buruan. Untuk ancaman yang sangat ditakuti bukan saja dari macan tutul yang sedang diburu, tetapi dari predator atau hewan buas lain yang bisa saja ada di sekeliling penembak, seperti hyena, badak, gajah, ular, kerbau, dan karnivora lainnya. Sifat macan tutul yang selalu waspada dan pintar dalam berkamuflase serta bersembunyi di semak-semak belukar juga menjadi ancaman yang serius dikarenakan mereka ada yang berkelompok dan ada juga yang terpisah untuk menjaga kawasan teritorialnya. Bayangkan saja jika ada salah satu macan tutul yang memang sudah terpancing untuk memakan umpan yang diikatkan di pohon, tetapi ada beberapa temannya yang mengawasi dari kejauhan dan secara diam-diam sudah berada di belakang tim pemburu. Karena memang gerakan macan tutul yang sangat senyap dan penciuman mereka yang tajam. Itulah ancaman yang sangat ditakuti oleh tim pemburu dan pendamping dari Biro Khusus Perburuan di Afrika. Lokasi perburuan yang cukup jauh dari pemukiman yang membuat tim harus selalu sigap dan waspada. Spot perburuan macan tutul juga menempatkan para penembak dan tim harus membuat gubuk buatan dan menyanggong selama berjam-jam, dikarenakan berburu macan tutul lebih ampuh dan efektif ketika menggunakan daging yang diikatkan di atas pohon, sehingga penembak cukup mudah bila menembak target macan tutul dalam keadaan tenang.
Daging ini biasanya diambil dari perburuan hewan lainnya sebelum berburu macan tutul. Hewan yang digunakan umpan antara lain rusa, kuda zebra, domba liar, dan hewan herbivora lainnya yang sering menjadi mangsa macan tutul. Daging tersebut dipotong kemudian diikatkan di pohon dengan masih berlumur darah agar macan tutul dapat segera mencium umpan daging tersebut. Tujuan diikatkan di pohon karena hanya macan tutul yang dapat mencapai pohon yang tinggi dan batang yang kecil sehingga predator lain seperti singa, hyena tidak dapat memakan umpan tersebut. Walaupun singa juga bisa memanjat pohon, tapi dengan batang yang besar, bukan batang yang kecil. Apabila target macan tutul sudah berada di atas pohon, berikanlah waktu sedikit untuk target mengendus daging dan memakannya. Ketika sudah dalam posisi yang diam, pemburu akan fokus membidik titik vital macan tutul tersebut. Bagian titik vital macan tutul adalah jantung, paru-paru, tulang belakang, kepala, dan leher. Tetapi sebagian besar pemburu lebih memilih jantung, dikarenakan jika membidik jantung, maka bagian tubuh yang rusak hanya menandai lubang di kulit saja. Jika menembak bagian kepala, maka tengkorak akan hancur. Sedangkan seluruh bagian tubuh macan tutul juga bernilai tinggi, terutama bagian kulitnya yang sangat mahal harganya. Selanjutnya, bagian tengkorak kepala, gigi, dan cakarnya. Perburuan predator jenis kucing ini memanglah sangat kontroversial, dikarenakan jumlah mereka yang tidak banyak dan siklus perkembangbiakan yang cukup lama. Tetapi masih diperbolehkan untuk diburu walaupun dengan peraturan dan regulasi yang sangat ketat. Tak hayal bagi para pecinta hewan selalu melakukan aksi protes dan demo terhadap perburuan spesies macan tutul ini di Afrika. Protes banyak dilakukan oleh pecinta hewan, baik dari media sosial, media elektronik, dan kampanye tentang kepunahan macan tutul. Memang semua itu dinilai negatif apabila dilihat dari sisi pecinta hewan, tapi semua aksi yang dilakukan pecinta hewan hanyalah sebuah aksi yang tidak berpengaruh di negara Afrika. Pada kenyataannya, di Afrika masih diperbolehkan. Dengan adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah Afrika dan bekerja sama dengan biro khusus perburuan hewan ini, tujuan dari tropi perburuan hewan di Afrika ini bagi para pemburu mendapatkan efek positif, di mana pendapatan negara meningkat dan perekonomian untuk rakyat khususnya di Afrika Selatan yang notabene masih terbilang miskin bisa sedikit demi sedikit membaik. Uang hasil pendapatan dari perburuan tropi ini sebagian besar digunakan untuk biaya konservasi satwa macan tutul dan sebagian masyarakat yang bekerja di sana mendapatkan manfaat dari kegiatan perburuan ini. Bagian tubuh macan tutul juga dapat dimanfaatkan secara ekonomis sebagai souvenir yang meningkatkan wisatawan yang datang ke Afrika Selatan tanpa harus membayar tropi mahal berburu macan tutul. Semoga informasi mengenai perburuan macan tutul di negara Afrika ini bermanfaat untuk Anda semua penggemar vlog Snapper Ngapak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Snapper Ngapak untuk mendapatkan informasi mengenai hobi berburu dan menembak lainnya. Salam satu laras.